Pemirsa, sebagai bentuk dukungan dari pemerintah untuk para pelaku usaha kecil menengah UMKM di tengah pandemi COVID-19, Pemkot Cimahi menggelar lomba kuliner antar RW di Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat membangkitkan kembali UMKM kuliner Cimahi seperti semula. Berlokasi di halaman kantor Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi, puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM berlomba menampilkan dan menyajikan kuliner andalannya pada Senin sore. Para pelaku UMKM yang diwakili oleh setiap RW menyajikan makanan mulai dari makanan khas Sunda, gudeg dari jamur, minuman hingga makanan khas Cimahi dari singkong. Setiap hidangan peserta akan dinilai oleh juri, selain rasa juga pengemasan dan penyajian yang menarik, terutama akan diberi nilai tambah oleh dewan juri. Kegiatan tersebut bertujuan agar UMKM di Kota Cimahi tetap bisa hidup, eksis, dan bertahan di tengah kondisi pandemi wabah virus COVID-19. Tetap eksis, tetap bisa melangsungkan usahanya dalam kondisi pandemi sekarang ini. Jadi ada pelatihan, ada lomba, ada kuliner dan fashion. Jadi mereka semua supaya tetap bisa kuat lah. Kami aja kena dampaknya gratis, bener. Untuk bertahan gimana, Bu? Kami ya, kesalahan ya, untuk ibu-ibu untuk bertemu di area aula saja ya. Ini area aula sudah kosong. Area aula sudah kosong. Untuk menghidupkan kembali UMKM di tengah pandemi, Pemkot Cimahi pun telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT senilai 2,4 juta rupiah. Tak hanya itu, kegiatan lomba seperti ini dapat dijadikan ajang modal bagi pelaku UMKM agar tetap bisa berjalan meski di tengah pandemi COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.